Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Dan kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik pada siang hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Rut 2 ayat yang ketiga sampai 12. Rut 2 ayat yang ketiga sampai 12. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimeleh. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimeleh. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab, dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu, anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau, jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan, dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap, segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu,
dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayap-Nya engkau datang berlindung. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Rut 2 ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setia-Nya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Judul renungan kita hari ini adalah, bagi kita yang sedang menderita, ditulis oleh Alison Kida. Sahabat Suara Kasih, berbulan-bulan setelah mengalami keguguran, Valeri memutuskan untuk menjual barang-barang yang dimilikinya. Gerald, seorang tetangga jauh yang bekerja sebagai pengrajin, dengan penuh semangat membeli tempat tidur bayi yang dijual Valeri. Selama di sana, istri Gerald mengetahui tentang kehilangan yang dialami Valeri. Setelah mendengar situasi Valeri dalam perjalanan pulang, Gerald pun memutuskan untuk membuatkan sebuah kenang-kenangan kerajinan dari tempat tidur bayi tersebut. Seminggu kemudian, dengan berlinang air mata, ia mempersembahkan sebuah bangku yang indah kepada Valeri. Ada banyak orang baik di luar sana, dan inilah buktinya, tutur Valeri. Seperti Valeri, Naomi dan menantu perempuannya, Ruth juga mengalami kehilangan yang tragis. Suami Naomi dan kedua putranya telah meninggal dunia. Kini mereka berdua tidak memiliki ahli waris, dan juga tidak ada yang menafkahi mereka. Pada saat itulah Boaz hadir. Ketika Ruth pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai, Boaz sang pemilik ladang, bertanya tentang Ruth. Setelah mengetahui siapa Ruth, Boaz pun bersikap baik kepadanya. Ruth yang kagum bertanya kepada Boaz, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap, segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Sahabat Suara Kasih, kapan Anda pernah menjadi pihak yang menunjukkan kebaikan? Kapan Anda pernah menjadi penerima kebaikan orang lain? Apa hasil dari perbuatan tersebut? Marilah kita renungkan. Boaz kemudian menikahi Ruth dan menafkahi Naomi. Melalui pernikahan mereka, lahirlah leluhur dari Daud dan leluhur Tuhan Yesus. Sebagaimana Allah memakai Gerald dan Boaz untuk mengubahkan duka cita seseorang, Dia sanggup bekerja melalui diri kita untuk menunjukkan kebaikan dan empati kepada orang-orang yang sedang menderita. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu untuk menebus kami dalam kebaikan teragung yang pernah ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyerta-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firman-Mu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.